teman-teman. Sekarang saatnya kita berangkat sekolah. Berangkatnya harus tepat waktu. Dan jangan terburu-buru ya, apalagi terlambat. Kalau sudah sampai di sekolah, sapalah guru-guru dan cium tangan. Tapi cium tangannya tidak boleh seperti ini ya. Pada saat di kelas, kamu harus duduk yang rapi. Tapi duduknya jangan seperti ini ya. Apalagi seperti ini. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ketika ibu atau bapak guru yang sedang mengajar. Jangan mengantuk. Kalau kamu tidak mengerti, segera bertanya dan angkat tanganmu. Satu tangan saja. Ayo, tangan kanan. Nah, saatnya sekarang kita istirahat. Kamu boleh membeli makanan di kantin sekolah ya. Tetapi kamu tidak boleh mengambil makanan punya temanmu. Lebih bagus lagi kalau kamu membagi makanan bersama teman-temanmu. Sekarang waktu istirahat sudah selesai. Kembalilah ke kelasmu masing-masing. Duduk yang rapi dan ikuti pelajarannya. Kamu jangan mainan handphone. Dan juga jangan makan di kelas. Sebelum pulang sekolah, berdoalah bersama supaya disayang sama Tuhan. Berdoanya jangan seperti ini. Sekarang beri salam kepada Bapak Ibu Guru dan mari kita pulang. Sampai jumpa. Ya, itu dia tadi Kak Banon Gautama yang mencapai cita-cita tapi sekolah dulu ya.